salawat ya Habibi. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Habibi salam, Habibi salam. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Anta ila hilmihi iza ata'tahu ahwaju ila hilmihi iza asaitah. Yang artinya, bermula engkau kepada hilim Allah apabila engkau taat kepadanya, lebih berhajat, lebih perlu kepada hilim Allah apabila engkau maksiat kepadanya. Para muhibbin rahimakumullah, al-muti'u ahwaju ila hilmillah wa afwi minnal asi. Orang yang taat kepada Allah, hamba yang taat kepada Allah, lebih perlu, lebih berhajat kepada hilmillah dan kemaafan Allah daripada orang yang maksiat. Hilmillah itu artinya adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menunda untuk mengambil tindakan kepada seseorang, padahal dia mampu saat itu memberikan tindakan. Itu hilim. Allah mampu, Allah kuasa menghukum seseorang pada saat ini, tetapi Allah menunda, memberi waktu, memberi kesempatan kepada hamba tersebut. Nah, itu disebut hilim atau hilmullah. Orang yang taat kepada Allah lebih perlu kepada hilmillah itu, lebih perlu kepada maafnya Allah dibanding orang yang maksiat kepada Allah. Memang orang yang maksiat kepada Allah itu perlu kepada hilmillah, perlu kepada maafnya Allah. Tetapi orang yang taat lebih perlu lagi. Lebih perlu lagi orang yang taat itu. Makin taat seseorang kepada Allah, makin perlu hilmillah dan kemaafannya. Li'annal muti'a qad ya'ridu lahu 'inda ta'atihi kaba'iru dzunubil qulub. Karena orang yang taat kepada Allah, orang yang sembahyang, berzikir, menuntut ilmu, bersedekah, haji, umrah, orang yang taat kepada Allah itu terkadang datang baginya ketika taat itu dosa-dosa besar di dalam hatinya. Orang yang taat itu kadang-kadang bisa datang dosa-dosa besar di dalam hatinya. Contohnya dosa besar itu adalah karya seperti ria. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.